Sambil terus eksplor Pulau Makolong ini, nggak lupa nih, gue mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Di bulan Ramadan ini, semoga selalu diberikan kelancaran dan diberkahi ibadahnya. Amin. Udah seru-seruan berenang di pulau ini, kami mau nikmatin view-nya dari atas batu-batu besar di ujung sana, guys. Nah, memang spesial dan berbeda banget nih. Di bagian ujung salah satu pulau ini, ada tumpukan bebatuan besar yang bisa kita naikin dan bisa ngelihat view dari atas ketinggian. Karakternya seperti di Belitung, Sumatera ya. Hati-hati guys, berdiri di pijakan yang benar ya, jangan sampai terjatuh. Dari Pulau Makolong, kami lanjutkan ekspedisi pulau di Toli-Toli. Majrup! Every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss you. Wah, sejauh mata memandang, birunya air laut yang jernih yang bisa kami lihat dari atas ini. Ditambah cuaca hari ini yang benar-benar mendukung, guys. Langit cerah berwarna biru dan memantul pada jernihnya air laut di depan sana. Mantap, bukan main nih kalau view dari sini bisa kelihatan tuh gradasinya tuh. Cakep ya? Jernih. Jelas banget. Di sini tuh aduh gile, kayak sampai dasar-dasar lautnya udah sampai kelihatan nih di sini nih. Terus katanya ada spot buat underwater-nya di mana? Nah, di situ tempatnya tuh. Oh, di sana ya? Oh, bisa snorkeling, bisa free dive ya. Di sana ya? Sana. Ya udahlah, kita langsung aja ke sono, kita explore di sana aja ya langsung ya. Boleh, boleh. Oke, ayo. Kalian duluan, gue nikmatin dulu nih view di sini nih. Jarang-jarang nih dapat kayak gini. Oke, siap. Oke, sampai ketemu ntar ya. Oke. Okay. Alright. My trip. My adventure. To get away from your parents and I thought wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace. I don't know if it's fair but I thought how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted for someone. Duh, genit banget sih di pantai aja pakai parfum segala. Syuting dulu ya, Kas. Nah, yang kayak gini nih salah. Prinsip gue itu, gue nggak masalah kalau capek-capek adventure. Yang penting gue wangi. Keliling pulau kayak gini nih panas-panas. Yang penting gue tetap wangi, Sob. Ya elah, paling juga parfum itu nggak tahan lama. Lo semprot sekarang, nanti habis aktivitas juga badan lo bau lagi. Apa ya lo? Nih, gue kasih tahu ya. Gatsby Urban Cologne Series dengan keharuman modern dan smart yang tahan lama, Sob. Jadi selalu menemani aktivitas gue sepanjang hari. Nih, lo coba dulu nih cium wanginya. Wih, iya ya. Wangi dan seger banget. Mau dong gue biar wangi terus kayak lo. Yeah. Kalau gue pakai yang ini nih, Gatsby Urban Cologne Infinity. Soft Masculine Fragrance dengan keharuman citrus oriental yang fresh. Cocok banget sama gue yang anak pantai banget. Dan buat lo, ada varian lain nih. Nih, Urban Cologne Group, Soft Masculine Fragrance dengan keharuman fresh woody citrus. Mau coba ya? Langsung aja. Wih, iya ya. Wangi dan seger banget ya. Wangi kan? Nah, Gatsby Urban Cologne juga tersedia dalam 7 pilihan warna yang sophisticated. Sesuai dengan pribadi lo yang aktif dan modern. Walaupun beraktivitas seharian, tapi tetap wangi, Sob. Wah, thanks ya. Jadi lebih pede nih gue explore alamnya. Tapi kita syuting dulu yuk. Ayo kita lanjut. From up above I heard the angels sing to me these words. Kalau ngomongin soal persona, Pulau Makolong nggak perlu diraguin lagi, guys. Tempat ini memang sungguh memukau karena air lautnya yang jernih banget. Bukan hanya karena air lautnya, Yon, tapi bawah lautnya juga nggak kalah keren tuh. Ayo, kita buktiin ya. Tapi karena hari mulai sore, air lautnya cukup berarus, guys. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Pelajaran penting nih, guys. Waktu menyelam atau snorkeling yang baik di sini memang sebaiknya di pagi hari atau siang hari. Dan tentunya saat air laut yang masih tenang. Meski masih terasa arus di sini, tapi nggak masalah. Soalnya arusnya udah nggak terlalu kencang. Asal ingat,
Harus terus sama-sama ya, jangan sampai terpisah. Wow, baru aja turun nih. Ternyata bawah lautnya indah banget, guys. Tuh lihat, terumbu karangnya masih alami dan berwarna-warni tentunya. Nah, kalau yang koral besar seperti meja itu namanya table coral. Itu juga banyak banget nih, ikan-ikan kecil yang berwarna-warni. Nah, ini soft coral yang bisa kita temukan saat snorkeling atau menyelam di Pulau Makolong ini, guys. Kalau view bawah lautnya nggak kalah kece sama permukaan laut di pulau ini, gua sih bener-bener betah nih lama-lama explore di sini. Tempat ini emang recommended banget. Tahu nggak, Yon? Perjalanan kita di Pulau Makolong ini semakin seru karena MT Matoli Tolinya. Nah, lihat tuh, semangat mereka benar-benar luar biasa ya buat nemenin kita explore Toli-Toli. Yoi, setuju banget, Kas. Tuh lihat, keceriaan mereka menjadi warna baru di trip kita kali ini. Setelah ini, mereka mau nunjukin lagi keindahan pulau lainnya yang ada di Toli-Toli, guys. Wah, gua sih semakin penasaran nih buat melihat dan menunjukkan pada kalian semua yang ada di rumah.